Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini saya akan review pompa hidroponik yang saya gunakan. Di sini saya mempunyai dua pompa. Ini yang kecil dan ini yang besar. Yang kecil ini saya kemarin ini tak buat rakit tabung untuk mencoba hidroponik pertama kali. Harganya cukup murah, cuma 30 ribuan, dan ketinggian airnya ini mencapai cuma setengah meteran, enggak sampai 1 meter. Terlihat di sini 250 volt 15 watt Hikmat 0,8 meter. Saya sudah pakai, dan ini dia pompanya. Membuat cara pembersihannya cukup mudah, kita tinggal buka seperti ini, dan ini ini mempunyai output 2, sini dan sini. Nah, sini untuk apa tuh, venturi, untuk menghasilkan gelembung, sedangkan yang ini untuk menaikkan air. Ini juga ada tutupnya. Kalau kita ingin tidak gunakan ini, ya kita tutup. Cukup kecil. Ini yang kita dapatkan, yaitu ini ya. Tutup ini. Lalu selang. Fungsinya ini untuk membuat gelembung air. Ditancapkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada buku panduan. Kita bisa baca-baca di sini. Dan juga ini untuk kasih perekat untuk akuarium, tapi bisa digunakan cuma ini aja. Dan saya itu beli baru ini yang besar, ini dia mereknya Kyoto dengan tipe P 2600. Ini saya beli dengan harga 130 ribu. Ini pompa ini bisa menaikkan air setinggi dia 1,8 meter. Nah, ini dengan power itu 25 watt. Saya mau beli yang tipe ini tapi lagi kosong, jadi saya adanya yang ini. Ini cukup kuat,
dan bentuknya itu sama dengan yang ini. Ini juga dapat sama seperti yang itu, tapi yang ini saya gunakan sekarang, jadi tidak bisa saya review. Kita akan lihat pompa ini bekerja. Waduh, segar-segar sekali, mantap. Ya, ini dia pompanya. Nah, inilah fungsi lubang kedua tadi, yaitu untuk pompa venturi untuk menghasilkan oksigen. Ini saya pakai ketinggian 1 meter. Masih kuat. 1 meter. Semburannya masih kencang. Oke, mungkin cukup segitu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.